Perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu iku ngene qala Nabi alaihi salatu wasalam. Saya ti zamanun ala umat yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-ukhra, yuhibbuna tura wa yansawna al-kufura wa yansawna. Ayuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab. Saya ti bakal tekobo zamanun zaman ala umat yang atas umat ini. Yuhibbuna ingkang seneng sapa umat yang khamsan ing barang limo, minal khisoli sang bera-bera tingkah. Wan sona nglalekno sapa umati khomsan ing barang limo min muka baladiha saking kosok baline khomsan waliane khomsan iki kuwi manane kosok balen dale yo waliane khomsan terus ya kan yo khibuna seneng sapa umati adunya ing donya fa sholu namko ketunggal sapa umati biak lan donya wan sona lan ali sapa umati alus bae akhirat. Ayat rukunat itu ninggal sopo umati alam ala yang amalil akhirat di koran akhirat. Wajibuna dan seneng sopo umati aduro yang omah. Omah mana nih ya omah di tinggal di lepas serta hiluna mengkotak tunggal sopo umati. Kizi natia kuan mais maisi omah. Wensona lan tadi sopo umati. Wensona cem. Wensona lan tadi sopo umati al hisab yang hisab. Al hisab yang hisab. Ayah faluna tegesi lali sop wayan sona lan lali sopa umati al kuburo ing kubur. Ayah terukuna tegesi ninggal sopa umati al amala ing amal ditan wiriha krono madangi kubur. Wahibuna lan seneng sopa umati al mala ing dunya faista hiluna muka ketunggal sopa umati bijam ihi lan ngumpul nomal. Wayan sona lan lali sopa umati al hisab kayang hisab. Ayah filuna tegesi lali sopa umati an hisab billah sangking hisab ya Allah iya hunggai umati bihi kelawan ikilah mal. Fainal malam kau saat temen dunia. Dunia sembuh seneng itu potensinya mau halal itu teh halal mal ikut hisab pun tetap di hisab pengiran. Dawa haramu itu teh harame mal ikut ikut pun seksual. Dunia potensinya mau loro halal itu di hisab sekali salah nahu di ikut di seksual. Wahyibuna lan seneng sopo umati aliyala ing anak atau keluarga ya ahlal bait itu kese keluarga. Wahyan sona lan nanti sopo umati alhuro ing wida dari fusina ing dalam suwargo. Wahyibuna lan seneng sopo umati an nafsa ing hawa nafsu detok sing dikaruna wae dituruti ya. Wahyan sona lan nanti sopo umati Allah ing Allah. Di ayat tabiu gambaran untuk anut sopo umati murodaan fusina ing karpe wae dewi. Wa terukuna lan ninggal sapa umati awami robo yang propro perintah Allah Ta'ala. Sedawai kanji Nabi hadis ini ditutup hum minni bro'au. Hum utai wong sing kelakuane ngoneku. Hum utai sing kelakuane ngoneku minni sangi insun iku bro'au. Iku wong-wong sing aduh. Mana terbebas itu aduh. Iku rana urusan mbak aku. Orang Jawa itu mereka itu semua gak punya urusan sama saya. Dianggap orang nopala lain. Bu ada utai wong sing aduh kabeh. Wana utai ingsun mencum sangke wong akeh yo bali ono terbebas, men terbebas gak punya urusan. Mesti simbol lo itu aib dan tidak sehat. Terus niki pun zaman Nabi dengan tiga no saya ti bakal teko, saya kira serap bakal teko sebab lakon ini no. Oh zaman bakal lagi, saya kira serap terima bakal teko itu apa? Sakia ini, lakon ini serap saya. Orang umat itu sakia ini umat is. Saya ingatkan kalau terang lo. Kalau pun jadi tentang pangeran, pokoknya terutama itu masalah fikihnya. Ya. Saya ulang lagi, saya ngaji di mana-mana itu terutama masalah fikihnya, karena masalah fikih itu saya ini semula hilang. Mulai kalau suan yang seneng-seneng kalau meskipun buatan sakit mau jadi kitab ya mau terjemahan takrif atau terjemahan Islam, nabo. Oh, fikih itu kudu mateng. Saya coba ya kiai-kiai teng kota, kiai-kiai yang terkenal. Pakasan yang Islam budaya, sampai Islam kultural, sedikit Islam formal, boh sunnah Rasul, tapi fikir-fikir arah sunnah Rasul itu sing biaya aku gak tahu dipikir, mula-mula sunnah nama Rasul kamu tanda salah satu sikap. Pak Mustafa itu orang cingkrang to, mesti to orang nopo to. Sing marat itu malah orang fikir to, kalau Nabi itu fikir, jadi sunnah Rasul itu. Dari saya jadi tinangannya, kau kok nyifati Nabi fikir to itu dosa.
Betul ada hadis ahyini miskinan wa amitni miskinan. Tapi wasofahu wa ta'ala bi annahu wa wajata alam yajidka yatiman fa wa wajataka dolan fahata wa wajataka a'ilan fahuna. Mana ngaji bin Hatam. Saiki sifate Allah tentang Nabi itu kan tahu Nabi itu tidak ngerti ngaji yang jenenge pertama dadi Nabi. Kemudian Allah dawuh fahada, kemudian diberi napa? Petunjuk maknane dipandu jadi orang top, orang pinter. Kemudian Nabi di antara sifatnya Allah kepada Nabi adalah Muhammad, saya menemukan kamu dalam keadaan a'ilan, orang yang susah. Fa'alna kemudian aku nyugano kowe. Saiki Allah nyugano Nabi kok maknane kasil suga apa kasil melarat? Kasil suga. Itu masalah bagi kita. Makanya dari Imam Ghazali, kabeh iku hulat-hulat itu berlebihan. Wong tasawuf menyifati Nabi fakir. Saya repot wong politik. Nabi itu pemimpin pan Arabik. Sehingga setelah Nabi kuat itu bikin negara apa? Madinah. Ada piagam apa? Madinah. Di situ Nabi menerima pluralisme. Wah, bambu. Soalnya ngomong tuh dinti. Wah, yang gede-gede itu agak, yang mantu-mantu agak, yang gede-gede itu gawok. Maksudnya Nabi kok jadi ngono iku piye? Atur bapak, jadi bapak. Bapak nak ngendikan kula aku iki kok nak nekane pengajian pidato mubalig malah bingung. Mas ora bingung gawe. Bingung napa? Ngomong tok tindi iku apa wae diomong maksudnya. Kula kan ya sering seminar malah delok ngrungok. Kadang bingung. Jadi sing ngaji kitab sak foto-foto ora roh ngono iku. Iku Islam anyaran kok iso ngomong tok kono iku ilmune kundi wae. Aku janji mbek pangeran ya. Jadi kelirunya kita, semua kita, firqoh apa saja, itu terlalu ora tahu sinau fikih. Gak sinau fikih terus sinau sejarah. Akhirnya mengintervensi satu figur, itu terserah sing nulis. Ya, Nabi kok disifati presiden pan Arabik, terus menerima pluralisme ning Medina. Ora mungkin khusus Mekah Madinah iku ana ayat innamal musyriquna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da abihim. Dadi niki mengge terus doa teng hadis niki. Mun sampean saiki hitung. Hitung satu-satu. Kata Imam Ghazali, fakir itu baik karena meringankan hisab. Tapi problemnya adalah Allah kadung majibno zakat. Zakat itu ya kira-kira sagepae misalnya kula bolak-balik matur misalnya isruna miskolan 20 miskol sama dengan itu 40 sekitar 85 gram gitu 85 gram misalnya digawe ihtiyat 80 gram 80 gram kalau 1 gramnya 500 ribu kan berarti 40 juta. Jadi orang kalau punya harta nilainya 40 kita dalam perdagangan atau dalam apa itu zakatnya minta rubul apa usur 2% setengah kira-kira berapa ini karena Mustafa mana pak orang berapa setengah bro sangkut 40 juta 200 dari Mustafa 200 kayak hitungnya ini loh seper 10 patang pulau bro 4 juta itu seperempat ya. Hah? Ya 1 juta aja ada mas. Masa gak mas? 1 jutanya 2 per 25. 25 kali 40 dari 25 per 1. Buatan-buatan saya ngomong dari Jawa. Bira-bira mas. Jadi bira-bira jadi ini 25 ribu kali 40. Oh sih mas, ayo 1 juta. Matematika Arab boleh gampang gak ngono. Pokoknya rubul usur itu 40 juta. Itu usur nase seper sepuluh 40 ya. 4 juta. Barang 4 juta itu seperempatnya 1 juta. Mulai bahasa Arab boleh gampang. Pokoknya bahasa Arab misalnya 1 miliar. 1 miliar itu kita cari matematika mas. Matematika gampang. 1 miliar itu 10% berapa mas? 1 juta. Berarti seperempatnya
5 juta berarti per 1 miliar itu 5 juta, kalau anak 1 juta, ngono 1 juta itu 1 per 10 biro, 1 sewu 1 sewu 1 per 4 biro kali mah, lalu bahasa Arab pun agak matematika bertahap gitu kan, rubul usul. Kalau nanti ketemu pakar matematika, gara matematika cepat kulo. Kau di negara porogap, tak kulo tak porogap. Model Arab, matematika Arab. Tiwong ngalim so matematika cuman wiridan. Saya ulang lagi ya. Bahayanya kita mencintai satu ilmu, sing kadang nuruti nafsu itu ngene. Kalau Rasulullah kadung wajibna zakat, iku artine nek iso wong Islam yo duwe sekitar 40 juta. Haji saiki sekitar 36 juta. Mergo al-amru bisya' memerintahkan sesuatu itu berarti memerintahkan dengan segala perangkatnya. Jadi kowe tak kon tuku sate misalnya utawa tak kon tuku apa ning gone giwangan berarti kamu punya kemampuan jalan ke giwangan dengan segala perangkatnya misalnya pakai sepeda motor. Kalau disuruh haji berarti disuruh memiliki senilai haji. Disuruh zakat berarti disuruh memiliki senilai zakat. Disuruh sholat berarti disuruh wudu, disuruh nutupi aurat, disuruh berpakaian yang suci. Makanya kata Imam Ghazali, semua itu tidak usah berlebihan. Fakta bahwa agama ini menyuruh mampu ya banyak, karena kita disuruh zakat, disuruh haji. Fakta agama ini menyuruh ringannya hisab, ya juga banyak. Sehingga ya dari riwayat Allah maaf ini miskinan, wa ambil ini miskinan. Sehingga kita ini, kata Imam Ghazali, tidak usah hulat, tidak usah berlebihan. Kita ngomong fikih saja. Maksudnya ngomong fikih ya tadi. Sing wis kadung sugih ya kita bicara zakat wajib haji. Sing wis kadung melarat ya wis iso nambani awakmu dhewe sembah mbok tambani mbek ridho mbek kodok kodar mbok melarat turunan pokoke walhasil sing penting kerah disalahno perkara melarat aras-arasan iku sing penting napa ora krana napa aras-arasan. Terus kata Imam Ghazali begini ditutup gini fatwanya. Sama sih ingat. Jika fatwa itu berdasar masing-masing, maka fatwa itu filo yatil kukri banget elek orang terima elek tapi banget elek. Jadi ini penting kalau terangkan mereka jarang yang terang lo tasawuf yang diperti ya jarang misalnya gini api api urip nang adepi pejabat nah cara tasawuf ya duwi pejabat itu api ya ada rine pemenang rapi cara tasawuf. Tapi nak cara fikih gak gitu. Saya ini nak pejabat di duwi kiai, kemudian mereka sama sekali tidak punya tradisi keislaman. Sama sekali tidak terbina oleh Islam. Kemudian bikin pelaturan-pelaturan sing rugeno Islam, sing dosa ya ulama, mereka sama sekali gak mau bina. Ya sama sekali gak mau napa? Bina. Cara ono ngayu rondo ning pojok desa, aku ditakoki. Mustofa, Gus apike piye? Aku nak sing takok Mustofa ya doi mari fitnah. Tapi misalnya wong soleh-soleh ngeduwi sing marke wong nakal-nakal desa iku dadi daerah fase. Enak diduwi Mustofa kan dijak majelis taklim. Ya tapi misalnya aku muni ngene parki Mus, lha imane Mustofa sepiro kok takon marke. Ini kan masalah fikih. Nah, makanya kan setiap satu kesalahan itu antara kita itu antara menjauhi karena untuk menjauhi fitnah dari kesalahan itu. Tapi di saat yang sama Rasulullah pesan sa'ele-ele umatku yubi nabi-yubi umatku. Dan itu terus begitu Nabi dalam banyak hal. Sehingga biasanya ulama ya ngukur rawaknya masing-masing. Ada yang punya nyali berteman ngomong fasik, yubi umatnya Nabi butuh dibina. Ada yang milih aman menjauhi orang apa? Fasik. Dan itu kita harus ngomong terus sampai sobat kesuan orang Allah subhanahu apa? Wa ta'ala. Ini dari hadis-hadis Nabi ngeritik ngomong fasik yang tak ngamek. Tapi Nabi muji wong fasik yo entek ngamek. Manane muji ku memberi harapan, apa memberi harapan sampai Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Justru syafaatku tak kekno umatku sing dodo dosa. Karena memberi harapan. Tapi Nabi nak ngritik wong fasik entek ngamek. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Fasik ku sampe anane kena peteng nang kiamat. Nak dene duwe apik dikekno sing dizalimi. Nak eleke sing didzalimi dikekno dene. Supaya bangkrut ben kere. Dadi Nabi di saat yang sama ngritik wong fasik supaya tobat, paham ya? Di saat yang sama juga memberi nah, fikih yang begini ini yang harus tertanam terus supaya nak maca hadis itu bener. Ya terus hanya begitu sama yuhibbuna dunya wa yansawna al-ubadari Ibn Khaldun anak sini yuhibbuna dunya li dunya nama yuhibbuna dunya li dunya jadi yang dikritik Nabi adalah mencintai dunya ya krono dunya itu
Tapi kalau kita berebut negara supaya suasananya lebih islami, ya tentu dengan aturan yang konstitusional ya. Ya itu tidak merebut dunia karena dunia. Misalnya kamu di anak minta di bupati, ben bantul suasananya islami. Paling tidak ya lumayan lah, bupati ini santri. Begitu juga ben jadi gubernur, daripada dipimpin Cina, santri-santri yang sahabis, ben dipimpin santri. Paling tidak ada suasana apa? Islami. Yang seperti ini bukan yuhi budaya dunia, dunia. Misalnya orang anak kiai alim udah di dosen, ben kampus ono suasana santri, ora kabeh sekuler. Itu berarti tidak dunia krono dunia. Dunia hanya sebagai apa sarana itu jarum waktu. Begitu seterusnya semua hadis ditafsirkan gitu. Ketika Allah mengkritik dunia, makanya dunia sing nuruti nafsu. Ketika Allah memuji dunia, maknane dunia sing mahal sujud adalah tempat su. Jadi saya ulang lagi, misalnya Allah ngeritik dunia aku mau mata luhur, nipu tok. Berarti dunia sing kanggo dunia, sing kanggo nuruti nafsu. Tapi Allah nak ngeritik, apa nak muji dunia yang tak ngamek. Dunia aku mazru'atul akhirah, gue tanaman akhirat. Sekarang kita di dunia nanti, di akhirat nanti, semua referensi Allah tentang kita adalah saat kita di dunia. Yang lebih suarga ya, alasannya prestasi kita di dunia. Nanti kita masuk neraka juga karena kesalahan kita di dunia. Berarti dunia ini super penting apa tidak penting? Super penting. Nah, makanya kata Ibnu Khaldun, makanya wong dore iso ngaji do kecangkeman. Jadi kalau kamu mengkritik dunia itu ya ada porsinya, yaitu dunia yang go nuruti nafsu. Ya tadi misalnya kowe para wong ayu ning pojok desa, nak niate nafsu pasti dikritik Allah. Tapi nak niate merana nafsu, bocah ngaji, bocah dina, bener ada di aset kefasikan, bener gak dimanfaatkan tiang-tiang apa? Itu tentu akan dimaklumi Allah. Ya, tapi ya dolanan iman itu kan urusan masing-masing. Sebetulnya bisa loh, kan? Sangat bisa. Kalau itu, maksudnya ini loh, mas tamti istiar itu. Kalau nomor kondiru yang bapak, misalnya ada orang ayu yang rawan fitnah. Orang cantik ini kan rata-rata punya keluarga. Kamu kan bisa dekati dengan pamannya, kadang yorondo, dua anak Joko, kadang di misanan minduan. Dengan cara seperti itu kan gak ada fitnah. Nafsu ya rapati ya umma ambil paman. Semarin mulai beli itu rono kok diwian. Itu masalahnya kan itu. Saja ini bisa di ilmu nih, paham ya? Kalau misalnya tak masuk ke serong ngono ras neng, bisa di ilmu nih. Mulanya cara kanji Nabi, pantangannya itu layak keluarnya rojilun bimroatin. Sementing ojo dewe. Elah mari masalah fitnah terus pikiran ngeres kan seluntas-seluntung. Diwian. Saja ini bisa di ilmu nih. Ya kan ya jajal ya, anak-anak ngayu, sepirono dakwahi, ngajak Mas Tri, Mustafa. Mereka rebutan. Waduh-waduh. Jadi ajarnya iso di ilmu ini, iso. Makanya aku masuk kenangan saya, Pak Ibu Khaldun itu tadi, dia. Jadi, makanya sekarang banyak orang kacau karena itu. Melihat negara hanya sisi tauhidnya. Jadi ini pejabat mesti kelakuan ini. Ya repot. Nggak sing tomak melihat negaranya prospek kenal pejabat pernah bodoh kacau nih kan, tidak usah seperti itu. Semua di dunia ini bisa dimanfaatkan sebagai aset akhirat atau jadi prahara untuk akhirat, terserah kita yang ngelola. Nah, cara yang ngelola gimana? Dengan fikih. Seorang lagi apa? Dengan kalau nanti ketemu Gus itu sufi ya alim, alim sufi tapi rada goblok, ya alim tapi alim banget ada gobloknya. Dia ini orang belum kanjaran gus-gus gede. Jadi alasannya gus kanjaran gus-gus gede mari hati wangkot, mari sombong. Akhirnya kanjaran santri sing larat-larat. Ya bertahun-tahun dia. Kalau saya kan enggak kanjaran rogen ya gelem, gus gede ya gelem, mau ngerajil jelas ya gelem. Terus pokoknya terserah takdirnya pangeran gelem, ada takdirnya pangeran. Singkat cerita, pernah tanya saya. Gus jenengan wong alim kanjaran wong suga ya gelem, gus gede ya gelem, larat gelem. Alasannya. Dan aku kanjaran larat terus. Iku ayam. Tanya ni. Kanjaran wong ayu coba ni syahwat. Nah kanjaran wong elek itu coba ni ngenyak. Kanjaran gus gede itu coba ni hasut. Kanjaran wong cilik coba ni memperbudak. Sak rohku kau besing daerah nama ngongkon tuku rokok ngongkon gak nak kopi. Apa doa bawa firman nama ngongkon ngongkon nama. Jadi dunia kabe coba. Nak kanjaran wong sak nisormu. Iku potensi dosamu memperbudak. Nak kanjaran sak duwurmu potensi ni nak arah hasut toma. Ayo sih tak pilihannya. Nak kancaran podo-podo, podo ra jelas e mau ora iku. Dadi urip kowe kancaran suger rawan tomak utawa kasut. Pilihane loro tok. Nak akrab tomak, nak gedeng kasut. Kancaran wong cilik terus pikirane. Misale kowe saleh lah kancaran wong cilik, kita kon jaga WC, kon jaga gudang. Mesti pertak pikiran pertama iku sing kenyek.
Ya kan gak mungkin. Iki tanggung mitra dagang, nggo investasi. Ya kan gak mungkin karan larat kok bayangno. Apa mitra? Pisir pikiranmu. Jajal mesti ketemu wong suge-suge, mesti wong iku di gudang. Pak kalau butuh pekerjaan mesti diiteng ning gudang iki, gudangku tak kon jaga gudang apa jaga WC. Kan gak mungkin potongan kowe apa dadi direktur. Direktur pemasaran ora ngene wis gak mayono kan. Artinya manusia itu nah terus Gus. Masa terus tobat. Berarti kula dosa, sekarang dosa. Karena enggak difikih tadi dia hanya takut hisab kemudian boleh amkan banyak kiai-kiai sekarang yang kancana nomor larat to. Apa nek LSM LSM wong senane kancana nomor larat. Pancen yen enak iso dikelola. Terus garan sugih uber juwes po sak ngene-ngene lah sing ya tentu oknum. Ini tidak boleh, fikih seperti itu tidak boleh. Kabeh itu ada fikihnya. Ada apa? Likul lima komen rijal, likul lima rijalin makom. Ada fikihnya, ada proporsinya. Jadi di kancaran wong ayu tadi, potensi dosane tentu syahwat. Syahwat itu dosa. Tapi kancaran wong elek, cawe itu elek keriting untune metu. Ya kok tekat ya dosa wong kowe kancananmu niat kan nyenyek. Saiki dosane nyenyek mek syahwat itu cara ditimbang. Oh, dhuwur kan ya. Terus ngono kancane nang ayu, aku ora gawe ajaran ngono. Maksudnya padha wae ngono lho. Bocah kok senengane kok kok ngono. Maksudnya ben wong sing kancane wong elek tok iku ya tobat tenan. Misale aku kancane wong elek Gus sing gak sahabat. Terus coba hatinya itu rekam kandakane cah elek iku. Aku kancane cah elek ben sahabat sing doyan wong ngono sapa. Terus direkam kandakane sing mbok kancane. Kira-kira protes ora? Protes ora? Protes. Wah, semana jebule ngancani aku perkara ngono kan ya gitu. Makanya emang gue ngendikan jangan seperti itu. Sampean kalau enggak percaya nanti lihat di juz 2 kalau di Ihya saya, cetakan saya itu juz 2 bab Kitabu Akhlaqin Nubuwah. Di situ emang gue kita Nabi yang mendakwai wong suga, wong larat, wong ayu, wong elek, rojo, rakyat semua didakwai Nabi. Tidak membeda bedakan. Karena kalau dakwai wong sugih tok sakit sing melarat. Dakwai wong melarat tok wong sugih ya butuh hidayah. Wong ayu ya butuh hidayah. Wong elek ya butuh. Ini sing bener ya, bener. Makanya tampak Nabi tidak membedakan. Karena tadi semuanya bisa dipandu oleh fikih. Seorang lagi semuanya bisa dipandu oleh. Ya mau misalnya wong wedok ayu ning pojok desa semulai jadi fitnah kan bisa dipandu dengan fikih. Dekati dia. Caranya enggak jadi fitnah gimana? Kamu ke situ jangan sendirian selentang. Selentang. Karena panduannya Nabi bila ya khuwan narojulun bim ro'aden. Kamu jangan sendiri. Misalnya dia mulai diperkenalkan Pak di pamannya. Sehingga kalau mau nakal terkontrol oleh keluar. Jadi masalahnya kan kue mau dekati tanpa fikih. Pemandu ini ya nafsu. Akhirnya. Atau kue cuci tangan. Sama sekali gak peduli. Nah ternyata yang peduli nyuwun sewu tiang-tiang fasik. Akhirnya dimanfaatkan orang fasik. Jadi pengedar narkoba. Jadi macam-macam. Makanya saya ulang lagi ya. Mengenai kulo nunggu janji wek pengiran saya di mana-mana akan ngomong fikih. Karena ini yang mulai ditinggal. Kalau Islam-Islam Indonesia itu waduh, ngomong rafikih. Haji itu pertemuan internasional, terjadi siklus perdagangan yang luar biasa dan persahabatan dunia. Orang satu dunia kaya raya miskin citok kabeh pateane ikhram. Lah misale iso ngono lah terus ra roh syarat rukune tawaf terus kabeh apa? Apa kenalan terus? Mergo kaji ku peradaban internasional. Ngelepas kaji kok beda tuh ngomong bener bapak ngomong apa wae. Mesti yang mendesak dari seorang haji itu satu, nak tawaf rukun syarate piye? Syarat sae piye? Nak sae ku ora roh rukun syarate tawaf mek sae men diomongin ini persahabatan internasional. Kemudian apa kenalan? Akhirnya berkaji ora bakas rukun syarate tawaf tapi cerita. Walah, ning Mekah waktu umbir. Waktu putih, sak dunia itu merebek kok. Terus kenangan kaji kok ngono ku pilih dul dul. Ini kadang ya kiai mas. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tenan. Ya sebenarnya diulang itu yang pokok-pokok dulu. Mikot itu apa? Terus tawaf itu apa? Syarat sahnya itu piye? Terus bakas kesunatan, kesuwen. Sunat itu ora mesti kesampaian apa? Sing pokok-pokok sih. Nah, sekarang mulai Islam itu mulai gitu. Nerangno sing gede-gede tapi melupakan sing pokok. Pokok itu sangkanya. Kalau bolak balik suami tiang pada kaji, terus kalau tunggak no kaji, kalau mabur ini tak takut. Wah, buatan buang buang sakit. Gak jangan nanti sinau kaji dereng, sinau rian. Kalian kiai berikutnya ini ada santri saya tongkol ini sampai jadi.
Kowe dongakno dekne gaji mabrur kaya wong ape numpak sepeda motor ra pati iso. Kulo dongakno selamat. Oh nggih, kulo dongakno wong numpak sepeda motor ra pati iso kok bakal selamat. Dadi selamat itu sakwise iso numpak sepeda motor lagi dongakno. Selamat wong numpak ra pati iso kok dongakno. Selamat. Nek dugale kowe ngecol anakmu lagi numpak sepeda ontel ra pati iso ra mbok tunggone iso ra berangkat tak dongakno selamat. Yo kaya kok wong rukun syaraté gaji ra iso kok dongakno gaji mabrur. Mabrur itu kalau ada uang orang pati bisa sholat, ya iya dong ada yang sholat kalau ditampi. Oh iya iya cuman mesti ini adalah tes lagi, roh caranya wudhu dereng roh caranya itu mana dereng tapi sebetulnya tak dong ada ditompo ya kaya sarap tuh. Jadi semuanya itu harus dikawal dengan fikih. Nah coba nih orang saya ini rasa seneng ngomong fikih. Senau juga bisa, orang saya ini parah tokoh-tokoh, sekolah nusuh. Lalu bolak-balik aja nih di acara-acara konsorsium popo, sing engke-engke seminar popo. Hikmah sholat terus, kalau hikmah itu orang penting sah, kalau fakih. Sesuai hikmah itu senam yoga, ngono nih, aduh mata nih, ngomong ruko peregangan takbir, boh kono ambil napas sesuai sholat kok kayak senam apa? Yoga, kado utak ya bener pangeran gawe gerakan sholat kono hikmah, tapi tidak ke hikmah nih, kok kayak senam apa? Apa sok takbir kene mbok apa diniati ngambil apa? Pendapasan. Engko ruko diniati apa? Pergangan. Lah engko terus ada ono sing cangkem melek, wah tanpa salat pun saya bisa ngatur semua itu. Sakjane mau dadi yoga tok malah repot. Mane kula yo bingung dadi wong alim yo bingung. Apa ra setuju piye-piye pangeran nggih gerakan ono hikmah ya? Setuju engko salat koyo senam apa? Yo kan tak kok iki engko ora balik itu. Gus ini ada acara gini-gini, jangan diminta ada acara apa? Senam yoga. Iku ora tanggung male, mbok ngeling no wong-wong penuh aneh-aneh. Ya biasa wae, takbir takbir. Kok hikmah piye pangeran ngutus mesti ana hikmah. Wis ngono ae ora usah. Hikmah takbir wis ngrasa nek Allah paling gedhe ki terima kawula pe sungkem ning pangeran. Wis mesti ya iku. Nak hikmah hikmah fisik ya Mbak. Mergo suatu saat nak ditanya ngene ki ora iso jawab. Ana wong salat terus tapi stroke, ora tau salat kok sehat. Berarti fungsi kesehatan salat perlu dipertanyakan. Malah repot nek ana ditakoni ya. Tapi nak kiai aku kan rangarah terus. Gunanya solat apa? Ben kita kawulane pangeran. Barangan ada iso. Rangarah salah. Oh. Gunanya solat apa? Ben sujud yang pangeran sini kawulah. Aku mau luhur ben sungkem. Karena kamu nak kiai mai solat terus kira. Kamu harus solat terus pelarat. Segera solat. Suka ya semalam iso jawab sampai terus terus. Karena aku lara tahu promosi duka gampang nulis. Kamu harus kontrol duka. Kamu jangan kalah suka besi rata tahu. Duka. Wes. Sopo iki fikih mawon iki fikih. Ya dadi kula baleni meneh. Semua kritiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning gone dunya, iki maknane dunya sing dadi tempat nuruti napa? Nafsu. Tapi nek dunya sing dadi tempat sujud, tempat ibadah, tempat kita mensiarkan Islam, maka iki dunya sing barokah, dunya sing disebut masyru'atul akhirah. Dadi tanduran napa? Akhirah. Kalau terus nak. Wal makola tu tema kola asal dia satu kangkaping telu ikung ini. Kola dawu sopan Nabi Wali Sallallahu Alaihi Wasallam dawu la yutilah huliyah hatin khomsan illa wa kot aada lahu khomsan ukhra. La yuti ora paring sapa Allah Taala wa Taala liyah hatin barang suci ora paring khomsan yang barang lima minal hayati sing bera-bera tingkah. Illa wa kot aada illa wa kot aada. Kecuali teman-teman harus nyediakan sapa wa ta'ala haya artinya nyediakan sapa wa ta'ala lagu maring akhir nyediakan khomsan yang lima ukhra kang liya min jazaiha sange walase khomsan. Ada lima hal yang kalau kamu lakukan pasti Allah telah menyediakan lima hal yang lain sebagai bonus, sebagai hadiah. Misalnya ngerti layuk ti ora paring sapa wa ta'ala hi ing wong e Allah ti ora paring sapa wa asyakso ing awa-awa. Saya nawawi konono. Ini malah tiga isyarah malah bingung. Allahu asaksonya saya isah macam malah bingung. Ono Allahu ono. Maksudnya Allahu genta ini faile yukti, you know? Genta ini faile yukti asakson genta ini maful bayi hi. Ono saya nawawi. Jadi saya juga enggak protes. Enggak. Rasul terang no malah bingung ini malah bingung enggak. Ya kan ini terus Allahu. Nah, saya malah bingung dong, cara saya latihan santri malah bingung gak perlu terkepo apa. Ya, kangkang saya ngisek mondok, saya belajar tak terang loh. Jadi Allahu gendani faile, yuk di asahso gendani maful. Terus jadi ini Allahu asahso, Allahu tegsilah yuk tilahu
As-sakso. Ono-ono wae sing Nawawi. Kabeh sing Nawawi, jane ndekne yo wong alim tukang ngarang kitab. Wis kabudut-kabudut dikait-kaitno. Nah, nang promosi iki cek putu Mbah Nawawi mbah kono wis. Ono-ono wae. Sampai tekan sing mati-mati do didoli meneh di tangan nomor. La yutihi. Ora paring sapa apa ing wong. Allahu la yuti. Allahu asakhsa la yuti lahu asakhsa. Ora mbok waca dadi sita. Allah iku asakhsa wa malah perkara malah kafir tok. Allah ora paring asyukra ing syukur, lin nikmati maring nikmat. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir bisa syukur illa wa qata ada. Kecuali yang tau wis nyediano sapa Allah lagu maring sakes, Allah nyediano aziyadata ing ketambahan ala tilka nikmati ing atase mengkon-mengkon nikmat. Seseorang kok ditakdir bisa syukur, artinya berarti Allah telah menyediakan untuk dia tambahan. Maka wa dawa la in syakartum la aziidannakum la in syakartum lamun syukur sira kabeh la aziidannakum bakal nembai ingsun kuming sira kabeh. Wala yu'tihi addu'a illa waqad ta'adda lahul ijabah. Wala yu'ti lan ora paring sapa Allah ing wong addu'a ing doa. Ada seseorang kok ditakdir mau berdoa illa waqad ta'adda. Kecuali bener-bener wis nyediakno sapa Allah taala lahum maring wong al istijabata ing disembadani. Jadi ada seseorang kok ditakdir berdoa terus sama Allah. Tentu berarti Allah telah menyediakan disembadani. Meskipun tentu dengan bentuk yang dipilihkan Allah bukan sesuai pilihan nafsunya di dia. Kadang ana donga tapi disembadani Allah dengan bentuk sing dipilihna Allah yang tidak dipilihkan di dia. Nggih ta misale kowe seneng Sri, oleh seneng tenanan sampe donga ya Allah kula nyuwun Sri. Padahal Allah ngerti nek Sri iku misale mentale bejat atau Sri itu sama sekali salihah sebetulnya dia salihah tapi sama sekali tidak seneng kowe. Kira-kira nek nabi kowe mandor. Allah mentokno kowe be inem. Itu berarti kan kue nyebut jeneng tapi Allah di apa mencari gantinya. Kau Allah dengar dengan istri naudzubillah ya Allah jangan sampai dapat orang itu. Jadi ya pangeran kan pangeran yang wong akeh. Kue dungo jalo dekne dungo berlindung dari kamu. Mati-matinan apa? Mana akeh neng ayu? Iku rantuk cahelek perkara ini singelek dungo lah. Mergo cahiku ya Allah lindungi saya dari dulu. Jadi kalau yang pengirannya mau ngakai rawa oleh pihak salah situ. Dua kubu itu pengirannya ya Allah kabeh. Caranya seneng Allah ya macam-macam. Situ Islam formalis, situ Islam tradisionalis. Iku rawa omongannya pengamat atas ini rawa nongol iku rawa nongol. Nanti rawa sanut pengamat aneh-aneh. Wong nganggur pengamat itu wong nganggur. Kabeh kok dianalisis om? Aneh-aneh. Wong dunia kadang ketepaan nono ae. Mesti ngerti-ngerti mau. Kenapa kiai kok wiridan? Karena wiridan itu bisa menyehatkan tubuh. Jadi unsur-unsur di tubuh itu ada apa? Kalau dipicu dengan wiridan terus bergerak positif, kamu itu serat cocok terus. Wong jenis kau loh yang pangeran kau dianalisis. Saya adu nih kau loh yang pangeran. Masa kau kerja di pabrik raro majikanmu jenenge sopo kan jauh lucu. Ya, aku seneng dunia. Karena aku barang sing pokok-pokok rasa dianalisis. Saya dianalisis kenapa kok makan dikunyah? Dah kau nguntal. Saya di barbar aku malah tuh dipti. Utu donga ana sira kabeh ning ingsun astati mongko nyebadene ingsun aku maring sira kabeh. Iki nek aku ben niru donga sing mandi ya iki, tapi kan mesti raspati seneng donga ngene. Kira ana urusane dhuwit. Ruya den ruya napa ana sak temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam engko kala dawuh sapa Nabi. Allahumma do Allah. Iki dongane Nabi. Ini sak temen ingsun asalu nyun ingsun kae panjenengan. Ingsun njaluk nafsan ing jiwa mutmainnatan kang tenang. Nak pikiran tenang kan dhuwit akeh. Nak tenang cara kanjeng Nabi ngene. Maknane tenang ngeten kanjeng Nabi Gusti. Tuk minu iman apa nafsi jiwa saya itu iman biliko ika kelan ketemu jenengan ya Allah berikan kami rizki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman, yang selalu iman siap ketemu jenengan. Watar dolan ridho apa jiwa dikodo ika kelan kodo ika jenengan. Nak jenengan ngontok kula nopo mawon di ridho watak nak ulan nompo apa jiwa biato ika kelan peparingi jenengan. Nah itu yang nak kebenirukan jenengan. Jadi raja lu, ya Allah berikan kami jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman kepada engkau, ridho pada keputusan engkau, dan ridho puas neriman ambek apa saja yang kau berikan. Nah aku kan gak jiwa tenang yuk. Bojo ayu, duwe akeh,
Masih, pokoknya jadi bos ini nih gue mana jadi bos. Orang no saingan nih. Wah, serak karu-karuan dia. Ya, kita baca dong lagi. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainna tu'minu biliko ika watardo bikodo ika watakna'u biato ika. Ruang riwanto yang hati sebab atau berani untuk mau terus dan tidak setiap saat terbukti kalah kira untuk itu. Wala yu'tihi al istighfaro illa waqad ta'adda lahul ghufran. Wala yu'ti lan ora paring sapa wae ing wong al istighfaro ing istighfar illa waqad ta'adda kecuali wis nyediano sapa Allah lahum maring man al ghufrana ing disepuro. Illa waqad ta'adda kecuali wis nyediano sapa Allah lahum maring man al ghufrana ing disepuro. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir istighfar kecuali Allah telah menyediakan dia untuk dimaafkan. Jadi yang ngerana wong kok ditakdir istighfar insyaallah alamat sudah dimaafkan. Mergo Allah ngendikan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Istaghfiru jalo sura sira kafir rabbakum pengiran sira kafir innahu satana wa taala iku kana ana sapa wa ghafaron dat sing akeh nyepurane. Ruwiyat yang riwayat nawa anna satana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi. Dawuh ngeten. Lau akhtotum lamun salah sira kabeh tatap luwo sigo tumeka apa khotoyakum kesalahan sira kabeh asama ing langit umpama kowe salah nanti tumpuan salammu disusun nganti tok langit sumatu betum mongko nek tobat sira kabeh lata bagine maringe tobat sapa Allah Allah alaikum ing atas sira kabeh mana Islam Islam sing formalis sing terlalu formalis kadang maca hadis ngene dadi seperti kata saya tadi Nabi itu memberi harapan sama orang fasik ya luar biasa. Jadi Nabi itu memberi harapan sama orang fasik luar biasa. Tapi sekarang banyak orang-orang soleh yang rapati ngaji nganggap orang fasik itu rival beratnya. Apa rival beratnya? Sehingga tohut kabeh. Gak bener kabeh. Harus kita lawan. Sing dilawan iso apa? Kowe iku kiai, kowe iku tokoh. Sing diutus Allah itu kan lindungi umat malah bebok lawan. Sing kowe kiai panutan umat orang fasik kabeh dilawan terus itu malah piye? Wong fasik pun itu dibina, buktine dikei harapan sampai Allah Subhanahu wa taala. Sing penting aja dilegitimasi. Mergo nek mbok legitimasi wong mbok lawan wae, mbok elingno wae fasik meneh mbok legitimasi. Makanya tadi saya ulang berkali-kali. Kalau ada orang misalnya bandar judi. Satu, sebagai dia bandar judi kita jauhi karena kita takut anak-anak kita ketularan. Tapi ketakutan yang berlebihan akhirnya tidak membina. Dia sempat dua anak buah, kue orang melakukan pembinaan. Tapi nak yang melakukan pembinaan, misalnya badar judinya kamu kandani gak kena, tapi kamu bina orang sekelilingnya supaya gak kena pengaruh dan sebagainya. Sementing kita tidak putus asa. Bukti nih wong fasik pun didawi kan Nabi umpama wong fasik udusan yang anti do langit, kemudian mereka mau tobat, lata bawahu, alaikum mesti diberi itu. Kalau Allah saja memberi harapan, kenapa kita tidak. Ya soal nanti kita harus menjauhi dari dia karena takut ketularan fase kan bisa dikelola secara fakir. Seorang lagi bisa dikelola secara apa? Fakir. Mana saat kita jauhi, mana saat kita mendekati. Sementing kalau sulam taufik semua itu fillah walillah. Semua itu karena Allah dan dalam konteks negara agamanya Allah. Ruang lewat nong hati sobat Ibnu Majah, Ibnu Majah. Wala yu'tihi at-taubata illa waqta adalahul qabula. Wala yu'ti lan ora maringi sapa apa hu ing abet at-taubata ing tobat. Seseorang tidak dikasih tobat illa waqta ad. Kecuali sto nyediakno sapa wa taala lahum maring wong al-qabula ing ditampa. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir tobat kecuali Allah sudah menyediakan bagi yang tobat tadi pasti qabula taubati tegese Allah mesti jamin ditampani tobat. Jadi nek tobat kira sama amang ditampa ta ora mesti ditampa. Bukan karena tobat kita sempurna tapi karena jembare rahmate Allah. Ruwiyatin riwayat napa ana usaha temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi. Dawuh ngene. Maktubun hawlal arsy qabla an tukhlaqad dunya bi arbati alafi amin. Apa sing ditulis wa inni la ghafarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Maktubun iku ditulis halal arsy ana ing sekelilinge aras qabla antuk laku. Sedurunge to digawe apa dunya apa donya bi arbaati alafi amin. Sedurunge digawe 4000 tahun. Sebelum 4000 tahun sebelum dunia. Nah, kowe kan terima SM sebelum Masehi. Berarti SD sebelum dunia, napa? Kan agek tahun kan apa?
SM, misalnya Aristoteles itu lahir tahun berapa? SM sekian, no? Jadi apa? SD, no? Sebelum dunia. Jadi, ya SD ya, sebelum apa? Dia kira ngarang buku kayak modelnya orang SM toh tapi no? SD bingung ya, sing maca bingung isa Arab. Ya sebelum dunia diciptakan berapa? 4000 tahun itu ditulis di seputar aras ada kalimat wa inni laghafar. Wa inni lan sak temen ingsun Allah laghafarun dzikrine zat sing akeh nyerupane purane. Saya ini pemaaf sekali kata Allah liman maring wong tobat kang gelem tobat sapa mah. Padahal orang tobat maknane tau do. So iku dikai harapan. Ana Islam terlalu formalis yo kliru. Mosok mbek wong fasik gumuti ngono lawan habisi. Orang malah gaya nyawa menerubah sebisi, bro. Enak. Malaikat Israel itu kan nyabut nyawa, enggak bisinya ngenteni perintah. Ngawur, kafe orang prosedur ya, bro. Tapi aja terus ini orang fasik ya, mati Nabi kancani, wah, katut fasik, iman pas-pasan, wah, gimana-nana. Ya, pokoknya semuanya dikelola secara fikih. Ya, seolah enggak siapa, dikelola secara fikih. Aku iku dat sing akeh nyepurane liman mari wong tabar kang tobat sapa man. Wa amana lan gelem iman sapa man. Wa amilan lan gelem nglakoni sapa man salihan ing amal saleh sumata da mongko nuli nampa pitutuh sapa wong. Rawahu Dailan. Wa la yu'tihi shadaqata illa wa qata adala guttaqabul. Wa la yu'tilan ora paring sapa wa ta'ala ing man shadaqata ing sedekah. Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sedekah. Ya seorang lagi, Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sedekah illa wa qata ada kecuali wis nyediakno sapa wa lahu maring man ataqabula ing ditampa. Setiap orang yang ditakdir sedekah pasti Allah sudah menyediakan pasti ditampa. Ya tadi bukan karena kesempurnaan sedekah kita, tapi saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Karena kene ape-ape piye, pangeran ora perlu ngapresiasi wong sing mbok sedekah ya duwe pangeran donyane. Pangeran mbok elakno, mbok kene kawulane. Pangeran prestasimu apa? Kan ora ana prestasi ini. Mulane ditompone iku mergo Allah Maha Api Adian. Ana masalah cara ilmu hakikat ya. Terus duwe yo wae pangeran, semboga yo kawulane. Ya wis. Ya, tapi jelas saking apike pangeran apa? Tidak ada seseorang sedekah kecuali Allah telah menjamin dia pasti diterima. Ya, ya tapi bukan karena kebaikan sedekah itu, tapi karena kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Khusulat taqabul itu kese hasil ditompo. Mane pokoke sering donga sing kula ijazahne pokoke Allahumma illam akun ahlan anablu wa rahmataka fa rahmatuka ahlun antab luhuni. Jika amal saya tidak layak untuk menggapai ridho jenengan atau rahmat jenengan, tapi rahmat jenengan selalu mampu, selalu bisa menggapai saya. Misalnya kaya mlebu swarga, swarga mewah ngono. Hotel mewah biasa wae sedina sak juta lan swarga selawase terbayari piro jeneng. Mok mbok tuku mbek salat 5 waktu sing kesusu sing ngeling HP, ling duit, cukup ngamalem go tuku swarga. Enggak cukup to. Enggak cukup. Belum urung raimu kan kudu ngoperasi rai macam-macam. Swarga kan kudu ganteng. Iku wis ngentekno duit. Rai ngene iki ditata. Kuwi ning Bandung wis malah bunyak kabeh. Dadi lah iya iku gonggong rupa rai tok biayane wis wis piye. Tapi nyatane swarga bisa kita gapai. Ora kok krono amal kita cukup, tapi sing cukup rahmate Allah. Soale mlane Kanjeng Nabi nak mari donga luar biasa. Makanya kula nu yakin, endul yakin, hakul yakin ora ono wong para pangeran kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin semua orang Islam itu iman. Saya percaya semua orang Islam itu iman seperti itu. Tapi tetap apik sing iman ma'al ilmi napa? Iman ma'al ilmi, iman disertai ngerti. Ini contoh gampang misalnya gini, saya itu kagum sama Rasulullah misalnya gini, dan ini bisa sampai praktekkan. Wong sing bermalaman dugem misalnya, dia nari-nari, bewong ayu-ayu terus dugem. Mungkin dia punya kenikmatan, karena itu memang nikmat bagi seorang lelaki, mungkin itu nikmat. Kemudian semua manusia punya nafsu, tentu kalau itu dilarang kan berat, berat karena dia ingin hiburan juga. Tapi apa kata Nabi? Resepnya dari Nabi itu ganteng. Congkwe itu yang senang ibadah. Senang nikmati barang sih dioleh no pengirat. Yang suami istri dioleh no hubungan suami istri. Sehingga dia terhibur oleh sesuatu yang halal.
Orang yang punya riqqatul qalbi, punya hati halus, nyipasi anak nganti turu ya senenge ra karuan. Padahal tanpa dugem. Wong-wong sing punya hati apik, kemudian nyipasi anak nganti turu, ngeloni anak nganti turu. Itu nikmate mbek sing sedang dugem juga tidak akan kalah. Urung kiai-kiai soleh sing ngaji pasanan, ngaji mbek santri. Ngaji rong jam, telung jam yo nikmate ra karuan. Yo ngalah-ngalahno nikmate wong sesidang mak. Siap. Begitu juga seterusnya. Wong-wong sing kaya sak rugen-rugen ngopi ning omah terus gosip, gayane analisis pilpres, iku yo nikmate ra karuan. Wadal yo ora entuk apa-apa. Muane iku yo bantah-bantahan kaya padha pengamate sing entuk gaji. Iku yo senenge ra. Jadi artinya apa? Orang untuk bisa seneng itu tidak harus melakukan maksiat. Mulane untuk melawan kesenangan maksiat itu Allah membuat satu resep. Mulane kowe sing seneng taat. Mulane Allah dawuh kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu. Kowe eling nak ning dunya ku untuk fadl ya Allah untuk rahmat. Terus syaratnya kudu seneng. Mulane bapak anak-anak kowe merengut giat ngira karon. Bapak niku paling seneng jenenge mbek merengut. Karena tadi dunia itu sudah maksiat, nganti uang maksiat itu golek sen. Terus saya ingin menggunakan to'at kok disusah. No, itu tidak nganti orang seneng terus piye. Uang seneng itu satu-satunya cara untuk melawan kesenangan dalam maksiat. Mana yang tadi gaya-gaya tidak usah merengat-merengut. Sing seneng, ngaji itu sing seneng, orang maksiat itu sing seneng. Sehingga nafsu kita sudah tercukupi karena wis kasil sen. Iku sirine Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibuan nisa terus ngendikan wa qurratu aini fis. Ngaji Nabi ora top ya. Nabi wong coba Nabi itu tokoh besar. Beliau ngadepi wong kafir-kafir sing jahat-jahat. Setiap saat bisa diculik, dibunuh. Iku Nabi kalau panik, panik misalnya setengah rolas. Dhuwur kene jam. Kira. Misalnya setengah rolas sebelum dhuwur kok atau sebelum azan. Apalagi sebelum subuh. Ibu Nabi mau kamu lakukan yang dalam. Ditanya Aisyah, ya Rasulullah kenapa engkau taruh dut mau kamu lakukan. Bilal kok gak rere-rene, Bilal kok gak rere-rene. Ya dulu gini ya kefianya, karena dulu gak ada HP kan, gak ada WA. Ya gak ada. Nabi itu di dalam, terus kalau Bilal mau adhan itu Nabi ditotok dulu. Jadi Bilal sebelum apa? Adhan ditotok dulu. As-salat ya Rasulullah, as-salat. Tapi itu praktek nona kiai. Nona kiai mau dua dok. Dua dok. Ih, sholat, ih, sholat. Oh, nak wong itu dineng deh. Gak ada akhlak. Emang dulu gitu notok. Terus caranya notok itu karena ashabu rasulullah yakra'una bil adhafir. No, yakra'una bil adhafir. Jadi nak notok dalwi nabi gak apa kuku. Ya kayak gini. Orang. Oh, itu kampanye. Itu. Seguyu-guyu lah ragu. Tapi jelas awalnya dilawan umat dilawan. Tapi pemimpin kalau pengen lawan ngelawan umat tem dewi malah repot menang. Podo di ini. No. Tapi ya oleh wah tentunya. No. Jadi kan anak sabar saya ya krouna no. Bila itu Nabi Dawi as solat. Ibu nak bila itu siapa jenis Rasulullah itu mau kamar. Ketika Bilal datang sudah mulai notok. Ibu Nabi Dawi ini cepat Bilal cepat adanya ya donang solat. Arif Nabi solat. Kalau jawab apal tak. Arif naya Bilal bis solat. Arif naya Bilal bis solat. Aku istirahat no, tak nang sholat. Aku istirahat no, tak nang sholat. Jadi semua ketakutan Nabi, semua kegalauan Nabi, aku nak sholat aku mari. Karena tadi manusia ini kan di sekelilingi masalah-masalah dunia. Tapi apapun masalah duniawi itu sebenarnya masalah yang kita menghadapi makhluk. Ngadepi nopo? Misalnya saya punya takut sama Zaid, kan ya tetap ngadepi makhluk. Saya takut tidak punya uang, ya ngadepi. Semua ini kan cemen akan luruh di depan kita takut abi Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita sholat berarti Allahu akbaru min kulli syai'in. Napa Allahu akbar min kulli syai'in. Allah lebih besar, lebih agung ketimbang apapun. Sehingga akhirnya semua masalah sing terkait makhluk runtuh semua dan kita sungkeman nyaman di depan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mulane wa qurratu aini fi sholat. Aku nak wis sholat wae. Lainnya darah ini as-salat rohatul mu'min. Istirahat wong mu'min adalah salat. Aku orang malah turu kemulan berkena salat. Aduh isu-isu salat. Baru maghrib lagi makan kulu dari isa. Jadi orang kok bermakan. Lain kelakuan kulu kok daftar wali. Serata tompo yakin. Aku coro KPU ini serata tompo.
Tapi aku selalu disuap, gampang kok tak saya. Berdasar kemitraan, wah. Aku tak ngelamar sih, jadi sekretaris wali kan kok gue daftar. Kok gue rapati memenuhi syarat-syarat berdasar pengkronian, wah. Tapi kok wali, kok kroni, ras tu wali kan. Jadi yes. Tapi yes, daftar wah, ditompo bu, ras daftar. Nak menawa, wah. Nak menawa ditompo tu diguyu kemungkinan tu. Agak diguyu dia buat ditompo. Oh diguyu kan. Oh gak perlu ada kriteria, no. Mulane wong nak tambah alim, tambah ngerti nak Rasulullah itu bener-bener Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane sampean tak bantu. Kulo nggih ngerti jenengan wis iman mbek kanjeng Nabi nggih ngerti. Cuma dibantu nganggo ilmu, napa dibantu nganggo ilmu piye-piye syaratte iman iku ilmu fa'lam, kudu ana ilmune annahu la ilaha illallah. Jadi Nabi nak salat kan. Ya mau saking nyamannya Nabi nak salat iku ketika Aisyah secantik itu turu iku ning arepe. Mlumah turune. Madep langit tuh, cara Jawa. Mulumah. Ayu Aisyah. Ibu Nabi ya tetap sholat. Sampai cari Aisyah. Nak sholat sawi. Sampai aku keturun. Ya turun tenang akhir. Ya baju elek, aku bersolat. Ya semua. 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 Ya tenang. Terus cari Aisyah kenangannya nak beliau sujud. Tak ingkar. Jadi ditarik. Sujud. Ya dan tengah-tengahnya Nabi. Nah, Nabi bersujud, Nabi ngadek tak selonjornya menaik. Iku dari Aisyah, pas tak selonjornya itu, aku nganti keturun. Saking suwene ngadek dikannya. Dan aku rakan rakober, kan mukul hudok. Jadi cara sing sholat kue, Aisyah ya rakober turu. Mereka ya jundat-judit. Ketika di selonjornya itu, Nabi ngadek menaik sholat. Lah sing dramatis apa? Ketika disaksikan ternyata hatta waromat kodamaru nganti dilamaan itu pecah, bengkak. Coba kayak apa seorang nak? Memang ya nyaman tenan Nabi sekali seorang. Nah, cucunya sing masyhur niru Sayyid Ali Zainal Abidin. Kula nanti diceritani bapak. Kula jo gede mawon ngerti itu ada di beberapa kitab. Sebelum itu saya diceritani bapak. Bapak diceritani Mbah Dula. Sakjane wali-wali ku ra ono nur. Salat niat sewu rakaat ku ra ono. Saya ulang lagi. Sebenarnya wali-wali itu ra ono. Salat niat sewu. Iku ra ono. Nak kowe kan gak ketak warai dosamu witir, dosamu traweh. Traweh apik, sing kelakuan dosa iku kowe ora kok traweh. Kowe kan nganggep traweh iku 20 rakaat. Maka kamu bikinlah satu cara, yaitu percepatan. Dadi, abarene elekmu iku kelakuanmu elekmu. Salate apik lho to. Maksude kelakuanmu iku. Abarene nek. Kowe kan ngerti salat traweh kan 20. Maka harus ada solusi apa? Percepatan. Terus pilihannya nak model NU kan kulhu di rokaat kedua ya main kulhu sampai malaikat itu ngerti wah mesti kulhu deh. Jadi mulanya mau mau kulhu kok iso omong-omongan be surat liyane wah surat paling keren digo terus jadi surat dia ada wah digo tapi niate elek be cepet nanti kagok tapi niate maka disusunlah apa sistem percepat sehingga ada yang memecahkan rekor 8 menit ya apa 7 menit atau 8 menit. Nak Nabi kurang ngono kan. Dewi bapak kan. Jadi Sayyid Ali Zainal Abidin sebenarnya ingin sholat hanya 2 kali. Saya ulang lagi. Ingin sholat banyak. Tapi beliau Allahu Akbar terus in. Ini tuh nyaman. Saking nyamannya setelah dia salam. Ya Allah matur nuwun jenengan kok nedir kula sholat. Matur nuwun sangat. Jenengan nedir kula sujud teng jenengan. Sebagai bentuk syukur kula, kula badhe sholat malih. Allahu Akbar, sholat syukur. Nah, jadi beliau tidak tahu kalau mau sholat rakaat, makanya beliau tidak bikin cara percepatan. Tak warai bedanya wali, tidak wali. Saja ini ya wis karuan beda, ini mau cerita. Ayo. Saja ini rasa dibedakan, ya wis. Ya, berarti kan sudah jadi 2, sekarang tambah 2 lagi, 4. Selamat, ya Allah, matur nuwun. Karena saya bisa mensyukuri nikmat engkau sholat. Maka saya mau syukur lagi, sholat mana? In lagi, nyaman. Itu tahu-tahu 1000 rakaat. Saya ini cerita bukan sombong tahadud. Saya pernah ngalamin itu kuat 100. Mungkin seumur-umur ya bisa ikut tombol. Karena baleni niat berarti gak keren. Raoleh. Wong para pangeran syaratnya itu isak. No? Bronto. Nah, cuma kan saya tadi Zainal Abidin kan orangnya sering bronto. Sehingga sering melakukan itu. Nah aku yang kok niru-niru. Oh itu modus. Itu. Maksudnya itu wah ben keren kok saya tadi Zainal Abidin. Jembulnya bikin percep. Cepat.
Wis ngerti nak sewu dimulai jam piro nak sewu. Eh soalnya ini nakal jam 4, jam 11 bengi Ustaz. Ngopi sik, ngombe vitamin sik. Uareng sewu jebule kok sak jam baru. Sitere saya tadi sih nabi itu orang ngerti-ngerti dia gak bisa menghentikan sholatnya kecuali ono adzan karena dia nyaman. Nih tuh kalau ono murid tiba jam jati pada gelam terus janggal sholat tiba jam kurang kesel suami sholat kau nih kurang kue dul dul kau ya nyaman nih malah kau bingung jagungan orang kesel gue apa? Bapak lo kandung sangi bapak lo nak sangi bapak itu buyut-buyut kula iku model-model wali, model-model seneng pira. Mbah kula nak gugah kula subuh iki bapak-bapak, nak gugah. Wong kok turu terus ora kesel, dadi nek ora wong turu iku janggal. Ono sak urip-uripe salat. Mbah kula nu poso terus ngantos kapundhut iku poso terus. Lha kapundhut e pas poso. Bapak-bapak, salat terus senengan iki. Iya kenangane iki. Kenangan kula tiap mriku mesti pas salat, senengane salat. Nah orang-orang seperti itu, saya ulang lagi ya. Jadi jangan kira Sayyid Ali Zainal Abidin niat saya itu boten. Nah sampean kan enggak, ya mau. Ngerti nak api rong pulau, saya ulang lagi. Maka diaturlah sistem percepatan. Sampai surat, biasanya rokaat pertama orang di Jogja. Mulai Al-Har. Iya, Al-Har. Jadi mesti itu. Warga rugi, ketemu Allah kok suwe-suwe kok ya rugi. Lah sing nom-nom ya ngono membandingkan sekian musala dan masjid. Mana yang tercepat maka berlabuhlah ke sana. Waduh bulet e kene. Bainal makmum wal imam iki. Ana sing ngengkek khataman Quran, tambah repot meneh kula ki nate mondok teng Kudus. Teng kene buyut kula teng damar, malah payah meneh. Latihan khataman sing imami kancane, makmume kancane, kiyaine iku salat nang menara, nang menara. Liko umi yakilun jari murid jari santri sing makmum ya tafakkarun sing imame katru yakilun makmume ora trimo ya tafakkar mergo makmume mbek imam padha-padha latihan hafid tar akhire batal sing makmum gak delok Quran mergo jus 14 kok mulai liko umi napa ya tafakkarun ya tafakkarun sampe mbok kono pokoke ana pira iku lah makmume ilinge iku ya kilo nih, sisi tak ilinge. Bantah-bantah lagi. Akhirnya keputusan delok Quran. Cari imam. Yo, tidaklah. Resiko batal. Sholat kok bantah-bantah. Jadi bodoh di ini. Yesus, bodoh api ya, no air. Penting nak semua serah latihan, rapopo. Suwe-suwe ini. Barang hari kedua, ketiga. Ono kesepakatan. Rasanya ini ben cepet. Wah, ini malah repot meneh. Ajaran kok ngono iki. Mergo nek dielingno malah suwi. Sebab ora kuwi penting nang bar kok. Repot. Repot. Kula badani malih ya. Dadi satu-satu melane bapak kula niku nak ijazah kula. Ku sementing urip ku seneng. Mbah Mun guru kula nggih ngoten urip ku seneng. Senengu selain gak kemerungsu ben kita itu iktifak ngalap cukup seneng mbek barang halal insya Allah dijauhkan dari kepengen seneng nganggo barang maksiat. Manusia itu sistem rohaninya itu banyak sekali sama tak beda saja. Misalnya rohani kita ngekei duit rondo sepuh elek ngekei duit rondo satu sewu ya seneng ya. Ketika canom-nom misalnya ngekei wong ayu sing krono nafsu satu sewu ya seneng. Tapi sebetulnya sistem tubuh kita ini punya sekian banyak rohani yang dengan melakukan ngamal apik senenge ya ora kalah mbek sing lakoni mak. Orang sing delok dangdutan seneng hura-hura. Itu ya gak bisa ngalahkan sing teko ning acara istighosah, buat acara toreko sing sampai nangis. Tapi aja modus lho nangis ya. Ngomong nangis tenan. Artinya jangan pernah kowe nganggep nak maksiat kowe nyenengno tinimbang to. Mari kula bikin gerakan senang. Iqul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Terus apa dawuh huwa khairum mimma yajma'un. Kesenangan yang karena taat itu jauh di atas yang mereka lakukan. Mari kula termasuk kiai sing fanatik, urip kudu seneng.
Makanya alam nasroh lakan apa? Nak menawa barokai seneng mbek to'at iku, kita tambah hari tambah jauh dari seneng yang berbau apa mak? Ini mas Nabi wa qurratu aini fisol. Tapi sing koyo saya dene aler bidin kuasa gitu. Kula bayang kula nate kuat 100. Bariku mun pun ya memang mungkin kelas saya ya 100, tapi kula nate salat 2 rakaat. Ya tentu itu salat sunat. Kemudian saya merasa nyaman salat lagi 2 rakaat. Tahu-tahu kira-kira jumlahnya 100. Tapi pokoknya sementing wis tahu. Tapi tadi saya juga agak ngerti karena gue kan gak target. Jadi gue itu kayak multi level. Ono target, ono poin, kemudian bikin sistem percepatan. Ya akhirnya Allah itu rapati eling, eling gak wong traweh-traweh eling apa tadi aku tak jawab. Nah imamnya malah eling-eling wis piro ya, ngunang keluwen. Malah ora sing kurang ajar, wis piro ngunang keluwen. Nek wis salat kok wedi keluwen. Ngono, kakuan kok ngono, salat kok wedi. Gue jajal imam-imam yo. Sekali-kali iku nak ngakhiri traweh ning kene maca sing ngakhiri dudu kok. Antarané traweh mbek widen. Iku nak jajal ya jajal. Kowe ngimami, njak cilik-cilik iku nang tone masjid. Ngimami kurangi patang rokaan kok terus gak ono sing dimu. Mergo butuhe cepet. Tapi jajal luwehi barong pulo, terus kayak ngadeng pun bapur. Karena mereka wis orientasine iku cepet. Yo kula bolak-balik. Bar traweh, aku kan gak tau ngimami bar traweh. Imamnya kurang patah rokaat, jadi bucah-bucah kita kurang benak uwes. Tapi sekali-kali dijajal, sebab orang pula, wajah itu rata-rata makmum siap dungo, tapi rata lugu ayo makmum, rata-rata naik sampai dungo, terus ganti lugu ganti, terus ngerti, rame banget terus jajal, kayak bebo mas tamai, bebo kayak ngadek apa? Oh mas, empun banget. Kok wis do kesem-sem, jenenge wis bar wis. Nah itu Bardino mbek Said Ali Zainal Abidin dekne ora kepikiran ngebari salat menawa malah ora roh carane ngakhiri salat. Maka tidak tahu akhirnya salat kecuali dengar azan subuh. Jadi Rasulullah iso ngendekno salat iku mergo kekuatan. Lho, jebule wis subuh aku kudu siap-siap subuh. Kowe ora usah didengno subuh wis. Wadik dhewe to. Ya Allah. Ya Allah. Wae musola ning kampung iso ya sesa. Wong nate kula nate ning lasem dolan. Imam sing biasa cepet iku dalah iku gak teko. Sing teko Mbah Suwo, tanam nunggu. Waduh, obah iku suwi. Ya sing gure-gure termasuk kula zaman iki enom zaman iki mondo. Duh, Gus kok ganti bae iku suwi. Lah piye mire aku. Wis gadung ning kene. Repot. Tuh, aku cewek nanti ragu. Wih, semua tuh cuma petai gue. Seorang orang lain aku minta kesalahan. Semua orang itu kok barbir barbir. Pokoknya yang jelas itu ayat terakhir sih ya. Oh, nun walis anin naim wawat ber. Jadi mau balik ke mau adine mau ngentah ini anin naim wawat ber. Jadi sing walu diperdebatkan. Piye kok iso ana walu model ngono. Sing sitok opo artine salat gak tumanina bantah-bantahan. Yang salat krana Allah kok sing biji bera Allah kira sampe lo bantah-bantahan aneh-aneh kok. Wong wilayah pangeran opo berdebat. Gimana 7 menit terlalu cah ya Allah. Aku ndelok nang syutingan ning TV. Nanti salam kok abung-abungan. Mergo sing sitok iku nganan, sing sitok ijek diri. Kok saiki bingung ya. Aku delok ya Allah. Oh, ono edunya ya. Mungko iki Ramadan iki terpecahkan lagi. Rekore terpecahkan 7 menit. Kan aku pengen ya, piro? 5 menit sanggup. Apa mbok pecahno model Said Ali Zainal Abidin traweh ra iso ngakhiri kecuali azan subuh. Wah, itu di berita internasional tenan. Jebule berko turu nak kowe. Orang arah perkara in kaya saya tahu Ali Zainal Abidin. Wong saya Ali Zainal Abidin ora kuat. Kalau gak ada dungane beliau, memang enggak mungkin beliau ndak kuat karena memang dari potongan-potongan doa itu
kelihatan sekali kalau beliau ini senyum aman tenang dari pengiran. Saya di Arafah ya baca doa itu di masjid Madinah, bahkan ketika di mana-mana saya baca doa. Jadi kalau sudah dungo bik pengiran nyifati pengiran itu luar biasa. Ayo ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang mereka ikrah atau orang-orang suci. Jadi gitu tak warai gitu. Lo nanti rian didawi bapak terus gede-gede ngerti memang beliau-beliau itu tidak pernah sebenarnya ingin sholat langsung sewu rokaat tadi. Sholat dua rokaat, paham ya? Kemudian merasa nyaman, terus mensyukuri, merasa nyaman dan syukur lagi. Setelah syukur, tahu-tahu jumlahnya. Ya memang benar-benar semua kurutua ini. Sholat nyaman betul. Qul bifadlillah wa birahmati fa bidzalika falyafrah. Sebagian ayat disebut qulillah. Wesahku iku iman be Allah, urip be Allah. Sumadarhum fi khawdihim ya lapun wis wong liya biarno wis kamane darhum biarno wae donya wis kowe urip bebek menapa pangeran mun kula terusna ruya den riwayatno apa ana sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok kala dawuh sapa nabi kullu mriin utai saben-saben awawa aniku fidil di sedekati ing dalem iup-iupane sedekah iku apa nak cara basa Indonesia apa iup-iupane naungan sing dadekno gak panas yo. Wis pokoke ngene. Setiap seseorang itu dalam naungan payung apa? Sedekah. Hatta yukto sigo den putus napa kenanas antarané manusa. Maksudnya ngeten ya, ketika menunggu kodoe Allah itu kan srengenge ku kan terkenal puar banget terus panasnya pol. Dalam panas sing super panas iku mau beja-bejane wong sing sering sedekah karena dipayungi mbek sedekah. Sodako ya masyhur itu kan ada 7 orang termasuk Sab'atun yudilluhum wa fi dhillih yauma la dhilla illa dhillu termasuk Imam Adil. Mulane ya kemen gedeng presiden, menteri, gedeng pejabat. Napa sadil ya termasuk untuk jaminan untuk dhil napa? Dhil termasuk wong saleh, wong larat sing sabar. Sing angel sing nomor 7 calanang enom dijak cahayu gak gelem wae ku angel rasa mbok jajal yo mbok jajal gelem tenan malah takobal wa minna minkum dadi syaratnya kudu apa uripmu tau dijajal apa disenengi apa wong itu ayo ono tambahan nabi wae wong wong lanang dijak wong wedok ayo ora kowe sing ngejak lho dijak nak ngejak kan spekulasi gelem tau ora ayo kan wis nervous apa iki gak kowe dijak wong ayu. Nah, kene ngejak kan isih uji nyali. Iya nek aku kono gelem nek ora. Iki dijak. Dijak terus kowe muni ra gelem. Tambah ojo jajal. Mbok jajal ora apa-apa, iku langsung 7. Tapi aku gak yakin kowe lho. Gak yakin gak lulus iku wis. Iku apa? Ta'adhu imra'atun datu mansibin wa jamalin. Wong wedok ayu terhormat. Lho anak lonte kan ngajakmu mergo kon bayar kowe iku ora, orang terhormat, maksudnya orang normal, orang terhormat. Gelem mergo roh kowe. Terus faqala idza khogan aku wedi pengiran. Tapi rasa jajal ubah ya wis resiko iku resiko. Sadok sedekah ya gampang sedekah timbang apa jajal mau lho. Serasa dijajal. Ruang riwayat nang hadis sapa Imam Ahmad Imam waruyalan den riwayatno apa ana usah dene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi mamin abdi ora ana te kawula ta sedekah ingkang sedekah sapa abet bi sedekah den lan sedekah ya betul fi kang goleki sapa abet dia kan sedekah goleki wajah wahi ing ridane Allah taala illa kala kecuali dawuh sapa Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat dawuh ngene abdi raja utani falan ukhkiro. Ane iki ijazah teng jenengan nggih nak sedekah iku niati bahwa bukti kamu duwe arep-arep ning rahmate Allah lewat melakukan sesuatu sing dianjurkan Allah. Jadi iku sedekah mesti antaranya. Ya kula balen malih. Sedekah iku aja kowe niat nyuwun sewu wong fakir tak sedekah ya ben kelar mangan. Oke niat itu baik. Tapi kadang-kadang kumo luhur seakan-akan kamu yang mencukupi orang fakir itu. Padahal sing nyukupi manusa kabeh namung Allah Subhanahu anggap baik nak sedekah bukti kowe rojak arep-arep rahmate Allah lewat amal sing dianjurkan Allah. Mulane ketika ada orang sedekah dawuh pangeran begini, abdi te kawula ingsun ora jauta. Iku arep-arep abdi duh kawula ingsun. He kawulaku. Ketika kowe sedekah ora ora jauta arep-arep sira ni ingsun. Falan ukhkiro ka mongko ora bakal nyepelekno ingsun ka ing sira.
Ini lengi-lengi gak dawai kanjeng Nabi sebutin. Ketika seseorang sedekah dan nanti ketemu Allah, Allah ngendikan dia, wahai hambaku, kamu sedekah tadi kan karena berharap rahmatku, maka kamu tidak akan saya sia-siakan, pasti terkabul arep-arepem ning rahmatku. Itu mbek nyuwun sewu gerakan-gerakan LSM sing nyuwun sewu sing ndak pati Islami kan alasane kan mencukupi orang miskin, menolong orang miskin. Semua itu nyuwun sewu ndak ada kontrak ambek Allah Subhanahu wa taala. Kasusnya sosial, empati yang didewa-dewakan itu sesuatu yang enggak nyebut Allah. Karena empati, karena sosial, karena kemanusiaan. Kita ini orang mukmin kalau melakukan baik ya karena Allah. Paham ya? Bukan karena kemanusiaan, memang karena Allah. Kalau karena kemanusiaan itu suwi-suwi mau, wah serata urusi ora kelar mangan. Terus akhirnya kita ada kumau luhur, ada mental fir'auniyah, apa? Fir'auniyah. Yang benar ya seperti ini, ketika seseorang sedekah dan nanti ketemu Allah, kata Allah gimana? Abdi rajautani falan uhkiroka. Hei kaulaku, kamu benar-benar berharap rahmat. Ketika seseorang sedekah kan ingin diampuni Allah atau ingin dunyane barokah atau barokah sedekah iso mlebu swarga, semua berharap ning Allah. Dan syarat Islam sing bener iku memang arep-arepe krana Allah. Jadi nek sedekah nang wong miskin ora usah arep-arep ngentas kemiskinan iku ben sing ngomong menteri, paham nggih? Nek kita kiai pokoke sedekah iku bentuk ridane Allah. Kiai kok melok-melok ngomong, kita sudah kok biar ngentas kemiskinan. Itu menteri tenaga kerja atau menteri apa? Kowe ora usah melok ngomong ngono. Paham ya? Maksudnya menteri ya pantese ben ngomong ngono. Mergo ora oleh kamu. Pokoknya wong Islam nak apik tetep kontrak pertama mergo Allah Subhanahu wa taala mlane abdi raja utani falan ukhiraka. Kowe sudah kok ora mergo arep-arep tak ganjar. Ya saiki ora bakal tak sia-sia. Mergo agama iki segala kebaikan ngendikane Allah limangka na yarjuha wal yaumal akhir. Jadi kowe nglakoni sedekah nang wong miskin yo biar untuk ridane. Ojo niat ngentas kemiskinan. Kowe sesuk kecewa. Tak rewangi ngene wong miskin tetep akeh. Leren-leren ora sesuk kan. Ngentas kemiskinan ning Indonesia gak kuat. Wis mangan presiden piro? Apa tahu terentaskan? Ya tidak. Ya kadang ana rakyat sing tetep nyalahno presiden, malah keliru meneh. Senengane kok nyalahno. Ya ora usah ngono. Lah terus diapakno? Wis biasa wae mulai di sini orang melarat itu ya baik-baik. Saja. Ya sudah kok niat golek ridane Allah. Justru niat ridane Allah iku ora bakal ngundat-ngundat, ora bakal mencibir, ora bakal putus asa. Mergo ridane Allah tidak terbatas. Nah, tapi nek kowe niat ngentas kemiskinan, kalau nyatanya tidak terentaskan, terus kabeh mbok lereni. Program yang tidak berhasil, ternyata tidak terentaskan. Malah ora karuan. Ya tapi nek pejabat mati, kula lah setuju nek pejabat. Nek kowe kan ra perlu ngomong. Kalau ngamal ya ngamal. Berdasar kita ngamal mergo yakin janji ini Allah itu limangkana yarjuwaha wal yaumal akhir. Jadi abdi ukhir. Jom kue sodako itu tidak berkorah arep-arep rahmatku. Tidak akan saya sia-siakan. Amal kamu pasti saya terima kata Allah. Nah, di antara bentuk terimanya apa? Haram tu jasadaka alam nar. Kata Allah apa? Haram tu jasadaka alam nar. Karena tadi karena Allah. Coba kalau sedekah karena ngentas kemiskinan, kemudian karena tebaran politik tambah. Tapi ini enggak karena Allah. Makanya Allah ngendikan haram tu ngaramno ingsun. Jasadaka ing jasad sira ala nar ngantasin rokok. Aku wis bilang ke neraka supaya tidak makan jasad kau. Haram rokok doyanku. Dan rokok nak diharamno ku ya terserah doyan. Mun rokok iku ya iso duwe pikiran, mencari di mana pangeran. Haram ke mangan Zaid, dia enggak berani makan Zaid, kalau kue diharamno mangan celeng kan terus kamu tidak makan. Nah, sing repot kan ngene, bareng kue liwat halal, wah semangat ngerokok. Karena ngerokok hanya makan yang halal. Jadi istilah pengiran ya haram tu jasadaka alana. Neraka ini tak haramkan makan jasadmu. Antine ora bakal mlebu napa? Ngerokok. Wadkhul lan mlebu sira min ayyi abwabil jannati saking endi wae pintu swarga. Sita karep sira dan kamu silahkan milih pintu surga yang mana. Semila sing parek ning arepmu wae, gak usah milih jajal sing ado. Engko kepleset cedokne malah. Kok ngamal pas-pasan wae ada apa? Ah tak jajal pintu sing eko. Lah kira-kira antar pintu swarga kan wadoh. Wong swarga iku gedhi. Wadoh ngamal pas. Sandu terus. Wong nak kon ngono kene langsung mlebu wae ora usah. Lah pintune pundi mawon Gusti? Ana sing ning kono kene. Jajal. Kayak iso balik malah. Pokoknya langsung apa? Mbuwe sing seneng arepmu.
Wadkhulan mlebu sira min ayyi abwabil jannati saking diwae pira-pira pintu swarga sita karep sira. Rawang watang hadis sapa Ibnu Al-Ali bin Al-Ali.